bersama-sama demi negara kita di hari kemerdekaan. Anda menyumbangkan satu pingat yang begitu berharga untuk negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam sukan paralimpik dunia yang berada di Paris. Atlet, jurulatih, termasuk rakan media sosial, media massa yang bersama-sama berjuang untuk mengharumkan nama negara dan mendapat pingat. Kita nak mengucapkan tahniah ribuan terima kasih atas perjuangan seorang jago badminton negara kita, iaitu Chiah Lee Ko, yang menyumbang pingat emas. Dan itu satu kejayaan yang besar, dan saya yakin itu bukan sahaja hadiah teristimewa bagi beliau, maka walaupun beliau adalah orang yang teristimewa, juga mendapat hadiah teristimewa buat diri beliau dan juga kepada negara kita. Dan juga tak lupa kepada pelumba 100 meter atlet negara kita untuk Paralimpik ini yang mendapat pingat gansa, dan saya yakin akan ada banyak lagi yang akan menyumbang pingat-pingat. Ini adalah satu benda yang sangat kita bersyukur sangat-sangat demi negara kita di hari kemerdekaan. Anda menyumbangkan satu pingat yang begitu berharga untuk negara kita, dan saya mengharapkan agar kementerian belia sukan negara untuk melihat secara jelas dan terperinci kepada mereka-mereka atlet ini yang berjuang untuk negara, pastikan mereka mempunyai dorongan, sokongan dan juga dari segi sumber kewangan, kerana mereka juga perlu hidup, mereka juga perlu makan, mereka juga perlu ada yang ingin disara. Jadi saya harap-harap bukan sahaja mereka yang mendapat pingat, mendapat sumbangan daripada Kementerian Belia Sukan Negara dan daripada kerajaan kita, malah mereka semua yang terlibat, kerana mereka itu berjuang berhabis-habisan. Tahniah kepada semua yang memenangi pingat dan mereka yang terlibat dalam Paralimpik yang berada di Paris pada tahun ini. Jadi semoga anda moga jaya, berjaya demi mengharumkan nama negara. Semangat kemenangan dan semangat kemerdekaan kita. Assalamualaikum.